Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan buat latihan aplikasi seni. Seperti dalam latihan dalam modul, murid-murid boleh rujuk modul pendidikan seni dan visual. Okey, kita akan buat kuling anggur. Okey, bahan-bahan dia, kertas lukisan, cikgu dah sediakan dah dalam fail, boleh tengok. Kertas kuling tak ada. Nanti cikgu tunjuk macam mana kita nak buat kertas kuling. Pensel warna, gam gunting dan jarum kuling. Jarum kuling tak ada, cikgu akan tunjukkan. Kita guna manual je, kita gulung pakai jari. Okey, cikgu akan tunjukkan langkah pertama. Langkah pertama, lakar rupa anggur dekat kertas lukisan yang cikgu sediakan tu. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan buat kertas kuling, kertas gulung-gulung. Cikgu ada sediakan kertas hijau terang dengan hijau muda dan juga warna merah dan pink. Murid-murid boleh pilihlah nak guna warna pink merah ataupun hijau terang dan hijau muda. Okey, sekarang cikgu tunjukkan ya. Okey, untuk buat kertas kuling, murid perlu garis dulu. Garis-garis saiz yang sama, garis-garis gunting. Okey, gunting-gunting semua pergi habis. Cikgu tunjuk contoh satu dulu. Okey, cara kita nak gulung secara manual, memandangkan kita tak ada jarum kuling, kita boleh gulung secara manual. Pakai jari saja. Murid-murid juga boleh menggunakan lidi ataupun pensel untuk menggantikan jarum kuling. Cikgu lebih selesa menggunakan jari lah. Okey, siap. Tengok, dia punya bulatan kecil. Kalau kita nak buat bulatan dia besar, kita regangkan dia dulu. Okey, dia dah jadi besar, bulatan besar. Okey, sekarang kita gamkan dekat hujung. Okey, dah siap satu. Okey, ni contoh cikgu. Cikgu dah siapkan banyak. Okey, jadi murid gulung-gulung dulu. Bagi banyak, barulah kita ambil lakaran anggur kita. Okey, ni lakaran anggur cikgu. Sekarang kita nak tampal kuling paper kita ni, buah anggur kita ni, pada lakaran anggur. Boleh gam terlebih dahulu. Kita ambil kuling paper kita, kita susun. Okey, campur color dua warna, iaitu hijau muda dan hijau terang. Ikut lakaran yang kita dah lukis tadi. Lakaran buah anggur jangan besar sangat. Lagi besar lagi banyak kuling paper kita kena buat. Kita buat kecil saja ataupun bersaiz sederhana lah buah anggur kita tu.
Okey, dah siap anggur kita. Okey. Buah anggur ni hanya boleh membuat gabungan color yang sama. Contoh, kalau ambil pink mesti ada merah. Sebab sekarang ni kita buat tajuk aplikasi seni, tajuk harmoni. Harmoni ni kita pandang pun kita nampak harmoni. Okey, contoh cikgu hijau terang dengan hijau muda. Kalau tiba-tiba cikgu gabung dengan warna pink, tak sesuai. Kalau hijau, adik-beradik hijau je. Kalau pink, merah, adik-beradik merah saja. Okey. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Assalamualaikum.